Warga Kediri di dekat Sungai Brantas dihebohkan dengan penampakan buaya putih di sana. Masyarakat pun ada yang mengait-ngaitkan dengan sebuah legenda buaya putih pada masa kerajaan kuno di bumi Panji ini. Legenda buaya putih begitu kental pada masyarakat daerah Kediri. Menurut cerita, buaya itu merupakan makhluk gaib yang menunggu Sungai Brantas yang cuma memperlihatkan dirinya hanya pada orang-orang tertentu saja. Cerita buaya putih di Sungai Brantas sendiri masih menjadi misteri. Sungai yang digunakan sebagai lalu lintas air sejak masa Empu Sindok pada masa Mataram Hindu tersebut selalu meminta korban nyawa manusia. Berulang kali, orang tiba-tiba kalap di sungai. Cerita tentang penunggu buaya putih ini juga banyak diceritakan di catatan Belanda ketika awal-awal pembangunan proyek Jembatan Lama Kediri sekitar tahun 1836 sampai 1876. Dalam catatan Belanda memang disebutkan bahwa ada buaya putih penunggu jembatan yang dibangun oleh kolonial Belanda. Legenda buaya putih di Sungai Brantas Kediri dipercayai berada di sekitar Jembatan Lama Kediri. Tetapi menurut Gus Barok, yang lebih misterius adalah soal buaya putih yang berada di aliran Sungai Brantas wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri yang dikenal dengan sebutan Baduk Sakoti. Baduk Sakoti dianggap tempat yang sangat wingit dan angker di daerah Kecamatan Keras. Dari cerita tutur masyarakat setempat, si buaya putih ini dulu awalnya bersahabat dengan penduduk sekitar. Setiap kali penduduk hajatan dan minta tolong kepada si buaya putih, kebutuhan hajatan itu selalu disediakan olehnya. Kebutuhan yang disediakan itu antara lain peralatan dapur seperti piring, sendok, dan peralatan pecah belah yang lainnya. Cerita kerjasama antara penghuni Sungai Brantas dengan masyarakat itu terjadi hingga tahun 1970. Karena keserakahan, penduduk yang sengaja menyembunyikan peralatan yang dipinjamkan tersebut, berakhir pulalah hubungan antar siap buaya putih dengan warga sekitar. Benar atau tidaknya tentang buaya putih itu, yang jelas cerita itu masih lestari. Masyarakat banyak yang tidak berani macam-macam dengan Sungai Brantas karena takut terkena musibah. Tetapi juga ada yang tidak percaya dan menganggap itu hanya sebagai mitos belaka.